damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan kekasih Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah Minggu Rogate diambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kami yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kami yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu dia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikian firman Tuhan. Kekasih Kristus, berdasarkan almanak kita, topik minggu dituliskan sebagai berikut: bertekun dalam doa, maka lujuhon tangiyon. Berlatar belakangkan dari konteks guru tangiyon, doa untuk orang sakit. Kekasih Kristus, jemaat yang disampaikan oleh Yakobus dalam surat ini berada dalam perantau, perserahan, sehingga komunitasnya sangatlah baik. Ibarat orang-orang Batak yang berada di perserahan, komunitasnya sangat baik. Dan demikian juga kita lihat dalam hidup beribadah, tidak heran di berbagai tempat di perserahan berdiri gereja yang berlatar belakang banyak denominasi. Persoalan besar atau kecil, tetapi jemaat yang di perserahan merindukan suatu peribadahan atau persekutuan bersama dengan saudara-saudara seimannya. Demikian yang kita lihat dalam nas yang telah kita baca. Satu hal yang sangat bermakna adalah meletakkan hidupnya dalam doa. Doa menjadi kebutuhan utama dan menghidupi serta menghidupi doa menjadi sesuatu yang sangat vital, yang sangat berguna, sebagaimana Martin Luther pernah mengatakan dalam motto Ora et Labora, bekerja dan berdoa. Dan bahkan
disebutnya lagi et laborare et ora. Hidupku adalah ibadahku dan ibadahku adalah hidupku. Demikian dalam nas yang telah kita dengarkan, ada beberapa bagian yang menekankan tentang doa. Seperti dalam ayat yang pertama, itu dapat kita lihat tentang sebutan kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kekasih Kristus, apakah kita menderita? Apakah kita bergembira sebagaimana nyanyian suka dan derita bergantian memperkuat iman? Nats pada ayat yang 13 mengingatkan kita tentang kebutuhan doa. Ibarat kita menerima air, karena tanpa air bagaimana kita dapat bertumbuh, berkembang dan sehat, dehidrasi dan akhirnya pelan-pelan mengalami kematian. Sehingga Yesus pernah mengatakan, akulah air hidup. Berdoa secara pribadi dalam bahasa Batak disebut mamuju adalah kebutuhan yang sangat di tengah kehidupan kita, di tengah persekutuan kita, di tengah kita menyampaikan kepada Tuhan perihal kehidupan kita. Lalu di ayat yang berikutnya berkaitan dengan doa yang disampaikan oleh simtua atau penatua. Pada nats ini simtua tidak semata saja simtua atau elder, tetapi menyangkut presbiteros yang dituakan. Apakah paralado, apakah pendeta, apakah guru mulia, bibelpro, diakones, merekalah yang telah menerima tahbisan majalo tohonan yang secara khusus disampaikan di gereja oleh Tuhan. Mereka bagian daripada orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan, yang telah menerima gift, pemberian yang khusus, todi, untuk mendoakan. Dan yang ketiga adalah tangian atau doa yang berkaitan dengan persaudaraan, komunitas. Sebagaimana komunitas sesama antar denominasi, apakah itu berbeda aliran dalam hal dogma, tetapi ada sebutan ekumene yang menyaksikan tentang bahwa kita berada dalam komunitas doa bersama dengan saudara-saudara seiman. Dengan demikian kita melihat bahwa kebutuhan doa bertekun di dalam doa mengenai hakosan cintanya adalah yang sangat vital di dalam kehidupan. Ibarat doa adalah energi yang setiap saat, setiap waktu harus diberikan kepada kita. Ibarat makanan dan minuman, fooding atau apapun namanya, doa adalah energi kehidupan kita. Karena tanpa dikuatkan, tanpa dimampukan, kita tidak akan bergerak dan mampu untuk menjalani kehidupan kita. Kita berdoa pada pagi hari, kita berdoa pada malam hari, sebagaimana firman Tuhan, bertekun di dalam doa, unang macari hamatangnya. Berdoa tidak dibatasi oleh beberapa saat dan waktu, tetapi Tuhan Maha mendengar ketika kamu memanggilnya, berseru memanggil namanya, Dia hanya sejauh doa.
Berdoa menjadi endurance, daya tahan, kekuatan bagi kita. Betapa banyaknya pergumulan persoalan, betapa banyaknya hebatnya tantangan, apakah fitnah, apakah penghinaan dan sebagainya, apakah penipuan dan sebagainya yang boleh mempengaruhi hidup kita, yang boleh masuk ke dalam kita dan bahkan menipu dayakan kita. Tetapi dengan endurance doa, kemampuan kita untuk menyatakan kepada Tuhan bahwa kita telah disakiti, bahwa kita telah menjadi bagian daripada orang yang menjadi lemah dan tak berdaya. Juru maaf menikah yang berbunyi asal berdoa, asal dikecewakan. Namun doa juga menjadi evaluasi bagi kita untuk melihat seberapa jauh kita sudah melangkah bersama dengan Tuhan. Ibarat kita menjalani bukit, menapak dan menapak terus. Kita ibarat daripada Abraham naik melangkah sehingga mampu mempersembahkan yang terbaik, Ishak yang dipersembahkannya. Berdoa juga menjadi bagian daripada bersyukur, menikmati mauliade Tuhan. Tidak pernah tidak keluar kata mauliade ketika kita menyampaikan doa, puji syukur. Karena itu juga bagian yang diingatkan oleh Tuhan melalui Apostol Paulus. Filipi 4:4, bersukacita di dalam Tuhan. Kuulangi, bersukacita. Hidup orang yang dihidupi oleh doa, dia akan merasakan berkat-berkat. Hitung berkat Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Dan hidup doa adalah memasuki kehidupan yang kekal, berjalan bersama dengan orang-orang percaya memasuki kehidupan kekal. Apakah kita sudah memasuki kehidupan kekal? Eskatologi yang dinyatakan, dari realis eskatologi mengingatkan kita bahwa kita sudah bersama dengan Tuhan sekarang, kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan, dan nikmat Tuhan patujuruni araga sudah ada dalam kita. Buah-buah roh, Galatia 5:22, mengingatkan itulah surga di tengah kehidupan. Jikalau kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan menjadi pelaku-pelaku buah-buah roh tersebut. Karena itu saudara-saudara seiman, hidup doa menjadi hidup nabi kehidupan orang percaya. Apakah susah, apakah senang? Kita sudah diingatkan tentang gereja yang menyembuhkan, gereja yang bernyanyi, sebagaimana di sini di ayat yang pertama dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Bagaimana mungkin seorang yang sudah menderita dia mampu menjadi penyembuh? Penyembuh yang terluka. Namun Yakobus meneguhkan orang percaya bahwa setiap orang percaya yang telah dibuatkan dimampukan Tuhan, maka dia akan dapat menjadi penyembuh, karena Tuhanlah yang menyembuhkan luka-lukanya, karena Tuhanlah yang menguatkan dan memampukan dia untuk dapat menyembuhkan luka-lukanya. Tuhanlah nomor dua, itu nyanyian kita tadi. Si mata yang 20 tahun dan bolu tadi, karena apa? Karena apa dia dan bolu tadi? Karena apa dia tak perlu buat? Karena ada semangat hobi di mata. Kenapa tahu di mana? Berjalan melangkah berpengharapan sehingga dia menjadi penyembuh yang terbuka. Ketika kita merasakan seperti ini, Nampurna Dope baru meninggal keluarga kita. Lalu tiba-tiba tidak berapa lama meninggal lagi. Sebetulnya kita tidak akan mampu untuk memberikan penyembuhan. Karena apa? Kita masih terluka dan berduka. Namun Roh Tuhan memanggil kita, meneguhkan kita,
melalui pengalaman percaya, ketika kita secara cepat atau lambat laun keluar dari masalah kedukaan kita, kita dapat menjadi bagian daripada yang meneguhkan saudara kita untuk mengatakan, bangkitlah, berdirilah, keluarlah dari masa duka. Bagaimana mungkin kita dapat melakukan itu jikalau bukan Roh Tuhan yang menguasai kita? Mulutan bagi saudara yang mengandung song sibiliu nasuk marmatu. Namun kuasa Tuhan lebih besar daripada kecemasan dan ketakutan kita, sehingga kita mampu untuk memberikan peneguhan dan kekuatan. Demikian juga di ayat pertama dikatakan, kalau ada seorang yang berdiri bina, baiklah ia menyanyi. Doa yang dinyanyikan ini, di sini church, gereja yang bernyanyi dalam ibadah dan pengakuinya, ada 7 nyanyian dan juga nyanyian-nyanyian tambahan lain. Ketika kita bersendagurau atau bercengkerama dengan saudara, dengan tetangga atau dengan keluarga, lalu ada nyanyian dan tangisan, tulang-tulang yang tertopang demikian sebagian daripada peneguhan untuk mengingatkan kita, ternyata nyanyian menjadi bagian daripada peneguhan dalam doa, dan doa itu dinyanyikan. Lalu yang ketiga yaitu persekutuan, the praying church. Doa, kalau sering disebut dengan doa syafaat, doa syafaat, doa bersama. Karena kita percaya dan firman Tuhan juga meneguhkan, dua mana tulu halak kamu berjumpuan, di sana aku ada. Kekasih Kristus dengan demikian, mana pukus itu yang kita baca dalam ayat, di ayat 16. Doa orang yang berharga dengan menyadu di doa kata, sangat besar kuasa. Tamiang Kaposyal memampukan healing, penyembuhan, memampukan mengatasi atau keluar daripada saling pergumulan dan persoalan. Paulus menemukan ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang kuat. Dan bahkan dalam nas yang telah dikatakan tadi, Elia yang sama seperti kita, sama karakternya, karena dia juga adalah manusia, karena kami yang manusia benar di hadapan, dia mampu untuk meminta. Jangan hujan 3,5 tahun, tetapi hujan sebaliknya memberikan kesuburan bagi kekuatan Tuhan adalah kita dapat melakukan segala yang Tuhan inginkan kita berbuat. Sebagaimana Tuhan, jadilah kehendak. Kekasih Kristus, makna daripada doa adalah kehidupan, ibadah, doa yang bersyukur menjadi bagian daripada peneguhan kita untuk dapat melihat bahwa doa menjadi warisan penyertaan Tuhan dalam realitas kehidupan kita. Terserah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita berdoa ada kuasa, ada kehendak, ada kehadiran, sehingga doa adalah masa depan orang percaya. Kalau masa depan kita hadirkan dengan adanya harta, adanya jabatan, adanya pengaruh, amoral, hakadun, hasanapun, demikian filosofi orang barat. Namun bagi orang percaya, dua yang menjadi harapan. Karena berdoa berarti manami, mendengar kehendak Tuhan. Apa Tuhan yang akan kau katakan
yang engkau nyatakan, yang engkau hadirkan di tengah kehidupan. Berbicara ya Tuhan, hamba mendengar. Dan itu melalui doa, Allah sudah berbuat dan Allah masih dan sedang akan mempersiapkan yang terbaik bagi kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara semuanya dalam Tuhan Yesus, doa menjadi patron penuntun dalam hidup kita. Ibarat rumah tangga, patronnya kebahagiaan di tengah keluarga, kesuksesan di dalam jabatan, pengaruh di tengah masyarakat. Doa menjadi patron penuntun orang percaya untuk menggapai kesuksesan di dalam hidupnya. Boleh disebut doa adalah formation of faith, formasi iman yang menuntun, yang mengarahkan untuk mengenal, mengkoreksi diri, mengintrospeksi diri, dan bahkan mengajak kita untuk mengenali diri. Kasih Kristus hidup penuh doa, dikenal daripada perbuatannya. Taniam nama guru ima bukti diakonia dalam hidupnya. Mulu dibagasan taniam ima akan jadi ha porsial nama kuras yang teguh di dalam hidupnya. Sehingga mulu taniam taniam mulu. Martin Luther pernah mengatakan demikian tentang kualitas waktu berdoa. Demikian sebutnya, Tuhan, walaupun aku percaya dengan keberadaanku, namun aku tidak sanggup bertahan tanpa karena kaulah pelindung dan penjaga. Kisah peristiwa Martin Luther, sehingga sebutan ada Lutheran, tidak terlepas daripada doa. Dia diperhadapkan dengan persoalan di tengah perkecamukan daripada apakah kasih Tuhan dibalas dengan uang? Apakah pengampunan dosa harus disediakan dengan adanya uang? Martin Luther menjawab dengan 95 dalil reformasinya. Justification by faith, pembenaran hanya karena iman. Doa adalah bagian ekspresi iman, dan doa adalah pencetusan iman percaya. Doa adalah kemampuan untuk dapat keluar daripada pergumulan masalah karena beriman dan percaya. Hal yang menarik dapat kita lihat dalam diri Martin Luther. Dia sebutkan bahwa kendati dia sibuk, aku harus memakai 3 jam dari 24 jam dari satu hari untuk berdoa. Dan 24 jam maka dia wajib berdoa selama 3 jam. Berarti kalau kita ambil dari kata perpuluhan, berarti ternyata orang percaya harus meletakkan perpuluhan doa. Jadi bukan hanya perpuluhan persembahan, tapi juga waktunya, hidupnya harus dipersembahkan kepada Tuhan kurang lebih 2-3 jam. Sehingga koreksi bagi kita, apakah kita sudah memberikan waktu 2-3 jam sebagaimana Martin Luther mengingatkan, sebagaimana dirinya menjadi panutan tentang hal doa. Martin Luther menuliskan buku dan nyanyian 117 Jehova Dewata Taruh Partano Batata. Tidak mungkin Martin Luther mampu untuk menyaksikan bahwa Jehova Dewata Taruh Batata jikalau bukan dia percaya
yakin di dalam doa, di dalam penyembuhan, di dalam kekuatan bahwa Tuhanlah pelindung dan penjaga. Dengan demikian kasih Yesus kita diajar dalam firman Tuhan saat ini. Kemauan dan kemampuan kita berdoa didukung oleh bagaimana kita berserah, surrender. Maka berjuang doaku adalah ibadahku, dan ibadahku adalah doa. Amin. Kita bernyanyi sambil menundukkan persembahan kedua. Oh,
kami seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.